dia tuh benar-benar murni, no MSG gitu loh. Jadi kayak benar-benar kayak keluar dari saripati si dagingnya dan dagingnya. Betul. Gurihnya benar-benar gurih alami. Gimana kalau langsung diracik lagi? Langsung aja. Aku mau pakai si bawang goreng. Kok enggak pakai sambal? Tapi aku tetap mau pakai sambal dikit ya, walaupun dikit, yang penting kan ada rasa sambalnya. Iya betul. Karena kalau enggak pedes sih gimana gitu loh. Kurang germet ya. Bener nih. Nih. Aku juga I like it sama si sausnya, sama si sambalnya ini ya. Sambalnya itu enggak ngerubah rasa gitu loh, guys. Dan yang gak kalah menarik, bihunnya tuh lembut banget waktu diseruput dan disusul dengan baksonya. Aku mau kasih apa ya? Pujian untuk si bihunnya. Widih, pujian. Apresiasi. Yes, begitu lembut banget. Tapi aku ngerasa ya, di sini tuh benar-benar bersih banget loh. Mulai dari kuahnya, mulai dari bihunnya, iya gak sih? Dagingnya. Bihunnya tuh gak apek, guys. Benar. Nih sekarang mau aku makan sama si baksonya. Si bakso super yang memang dia bikin. Dan katanya ini tuh premium. Kenapa premium? Karena lebih banyak limpahan dagingnya. Dibandingkan? Dibanding tepungnya. Makanya di mulut krenyet-krenyet. Ini yang dinamakan dengan satu mangkok penuh kebahagiaan. Bihun, bakso, dan dagingnya sempurna. Menurut aku, ini bahkan walaupun gak dipakein kayak cuka atau apapun itu kayak udah enak. Udah enak banget. Makanya gitu. Rasanya udah bilang kayak back to caver-nya tuh udah enak gitu. Gimana? Back to caver. You know basically. Basicnya. Ya itu maksudnya. Ngerti kan? Enggak. Nah, woi. Ini cara lain untuk menikmati si bakso kuah, Mike. Jujur li, karena tadi kita udah nyobain rasa basically dari si baksonya emang enjul banget. Buat yang bosen makan bakso versi kuah, nih kita kasih alternatif ya. Kita mau makan bakso pentol. Aduh. Kalau bikin lapar ya, guys. Endor, sensasi makan bakso tapi tanpa kuah. Tetap baik loh, sama dia tetap dagingnya. Ini aku pakai dagingnya, aku tetap juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Mam. Ini sih sekilas mirip cilok bakso, guys, tapi rasanya benar-benar nagih. Ini ya, cocoknya kayak misalnya kita lagi sambil nonton. Apalagi ada potongan daging-daging manja yang dihadirkan di dalam mangkok ini. Aduh, Mike, ini pedesnya nempel ke mulut aku. Ini kalau disuruh milih, aku tuh bingung memilih dari yang si sum-sum, bakso komplit atau yang ini. Karena tuh kayak semuanya tuh enak. The best banget. The best for you. 1 to 10, berapa? The one only ya. The one and only. Iya. Yeah. Kita akan berikan nilai 9! Berarti ini artinya bakso 39 Alan Sutra bikin lapar. Apro! Kalian wajib coba karena tempatnya juga strategis ya. Parkirannya juga enak, di depannya juga enak. Masuk aja dan yang paling penting adalah tempatnya benar-benar cleaning service banget ya. Pokoknya kalian wajib banget kalau Alan Sutra kalian mampir ke sini. The best of my best, you know. Mari. Dah.